dalam sejarah dunia dan sejarah negara, ada ketika di mana kita ada kesempatan untuk melakukan anjakan atau perubahan. Tidak selalu, tidak sering. Merubah dari keadaan yang agak lemah, biasa dengan budaya lama, dan lakukan anjakan dengan berani. Dan ini pada hemat saya ketikanya. Malaysia mesti berani bawa perubahan. Malaysia maknanya bukan kerajaan, bukan jemaah menteri. Malaysia maknanya dengan rakyatnya sekali. Tumpuan kita pertama, betulkan tata kelola dan governance. Hentikan pelanggaran hukum, rasuah dan penyelewengan. Dan adakan dasar-dasar yang jelas boleh meletakkan Malaysia sebagai negara gagah dan hebat semua.